Dilansir dari Gelora.co, caleg Golkar tertangkap tangan bagi-bagi uang, paksa perekam hapus video dan fotonya. Caleg Partai Golkar yang maju di DPRD Provinsi Dapil Sulbar 2 berinisial HSL ternyata tertangkap tangan oleh petugas TPS sedang membagi-bagikan sejumlah uang di rumah salah satu masyarakat di Desa Sumarang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Jumat 12 April. Kasus HSL kini sedang ditangani oleh Bawaslu Polewali Mandar. HSL yang juga mantan ketua DPRD Polewali Mandar periode 2004-2009 ini kedapatan petugas salah satu TPS di desa itu membagi-bagikan uang Rp200.000 kepada warga yang diduga terkait pencalonan dirinya sebagai caleg DPRD Sulbar. Koordinator wilayah Panwas Campalagian, Usman, membenarkan informasi adanya laporan petugas TPS yang memergoki salah satu caleg DPRD Provinsi dari Partai Golkar yang maju di DPRD Provinsi Dapil Sulbar 2. Temuan oleh Panwas TPS ini kemudian dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Panwas Campalagian. Kebetulan rumah yang didatangi oknum caleg yang bersangkutan merupakan keluarga salah satu pengawas TPS yang memergoki HSL, kata Usman. Usman mengatakan, upaya pembagian uang ini dilakukan langsung oknum caleg tersebut di rumah salah satu warga. Saat sedang membagikan uang, salah satu pengawas TPS datang dan langsung mengambil foto dan rekaman video. Sang caleg kaget saat dirinya jadi sorotan kamera ponsel petugas TPS yang merekam aktivitasnya. HSL bahkan sempat merampas HP petugas TPS dan meminta menghapus rekaman video dan foto-foto yang terekam kamera petugas. Sedang memberikan uang sebanyak Rp200.000, masing-masing uang pecahan Rp100.000 dua lembar. Pengawas TPS datang dan dia tidak tahu kalau itu pengawas TPS. Kata Usman, oknum caleg tersebut sempat memohon kepada pengawas TPS agar hal ini tidak dilaporkan dan disampaikan kepada Panwascam. Namun hal ini tidak mempengaruhi tekad pengawas TPS untuk melaporkan ke Panwascam. Pihak Panwascam kemudian bergerak dan melakukan investigasi. Dari lokasi kejadian, Panwascam menyita barang bukti berupa sejumlah uang pecahan Rp100.000 dua lembar. Kami sudah laporkan kasus ini ke Bawaslu Kabupaten dan sedang dalam proses pembahasan sentra Gakumdu. Kata dia, Komisioner Bawaslu Polman Divisi Penyelesaian Sengketa Soaib Alimuddin kepada wartawan mengungkapkan peristiwa ini terjadi pada hari Jumat 12 April. Hasil ini merupakan temuan dari Panwascam Campalagian. Panwas sendiri yang menemukan barang bukti sudah diamankan berupa uang, kata Soaib. Sesuai aturan, jika oknum caleg sendiri yang langsung membagikan uang, maka akan dibatalkan pelantikannya jika caleg tersebut terpilih. Namun jika tim yang bagi, maka tim yang akan ditangkap dan diproses. Soaib mengimbau kepada masyarakat agar sadar dan menolak segala bentuk money politik, sebab pelakunya akan dikenakan pidana. Ancaman pidana minimal 2 tahun, denda Rp24 juta, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ujar dia. Ketua Bawaslu Polman Saifuddin yang sedang melakukan rapat dengan tim Gakumdu terkait kasus dugaan money politik ini mengatakan bahwa kasus ini telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten. Saat ini pihaknya sedang membahas dugaan laporan money politik oleh tim sentra Gakumdu. Itu masih dugaan ya, kasusnya sedang kita rapatkan, nanti dihubungi kembali, kata Saifuddin. Kasus money politik ini bukan kali pertama terjadi dalam pemilu maupun pilkada di Polewali Mandar.